5 cara menjaga kesehatan reproduksi pria. Sebelum melihat video, jangan lupa untuk mengikuti channel kami dengan like, komen, dan subscribe lalu klik loncengnya juga. Menjaga kesehatan organ reproduksi penting dilakukan oleh pria. Selain untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan, kesehatan reproduksi pria juga berperan dalam program hamil yang Anda dan pasangan lakukan. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi atau kesuburan pria. Mulai dari gaya hidup yang tidak sehat, faktor lingkungan, hingga kondisi medis tertentu. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi pria. 1. Berhenti merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Pria yang gemar merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, berisiko mengalami penurunan produksi dan kualitas sperma. 2. Menjaga berat badan. Kesuburan pria juga dapat berkurang jika mengalami masalah berat badan, baik itu obesitas maupun memiliki berat badan terlalu rendah. Hal ini karena status gizi yang kurang baik dapat memengaruhi kualitas sperma, sehingga mengurangi tingkat kesuburan. 3. Menghindari dari paparan racun. Hindarkan diri Anda dari paparan racun berbahaya, seperti pestisida, logam berat termasuk timbal dan merkuri, serta zat radioaktif. 4. Mengonsumsi makan sehat dan olahraga. Sperma yang berkualitas bisa didapatkan dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan olahraga secara teratur. Namun, hindari melakukan olahraga berlebihan karena bisa memicu tubuh mengeluarkan hormon steroid terlalu banyak, sehingga memengaruhi kesuburan. 5. Menerapkan perilaku seks yang aman. Untuk menjaga kesehatan reproduksi Anda, hindari perilaku seks berisiko dengan bergonta-ganti pasangan. Rutinlah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi penyakit menular seksual. Jangan lupa untuk mengikuti channel kami dengan like, komen, dan subscribe lalu klik loncengnya juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.